Polis senior Vena Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan, ke polisi dengan jerat pasal tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Laporan Vena Melinda terhadap Ferry Irawan dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto. Laporannya hari Minggu di Polres Kediri ada laporan KDRT dari saudari VM dengan terlapor saudara FI. Kemudian yang bersangkutan meminta penyelidikan dilakukan lebih lanjut di Polda Jatim. Karena rumah VM berdomisili di Surabaya, kata Kombes Pol Dirmanto. Menurut Dirmanto, kronologi laporan KDRT Vena Melinda bermula ketika pasangan suami istri tersebut cekcok saat menginap di salah satu hotel di wilayah Kediri. Awal mulanya terjadi cekcok di salah satu hotel di Kediri. Lalu VM melapor di Polres Kediri, kata Dirmanto. Kini, kata Dirmanto, Polda Jawa Timur tengah melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan KDRT yang dilaporkan Vena Melinda. Karena sudah dilimpahkan ke Polda Jatim, maka tadi pagi yang bersangkutan kami periksa dan sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan. Sedangkan terlapor tadi hanya datang dan